Kita deki. Asih salok padu. Tak takik lagu mana? Lah, tidak tegau baju. Peri dah kau kena bayar. Eh, hamba ke bayar. Ya. Aku nengok everynya. Oh, mu ke bayar. Ai, mu bayar. Malam ni kita pakai lagi. Oh, dah mau gitu selalu. Kita apa sih ke bayarnya? Eh, ni. Piti, aku nak piti nak bayar. Kamu duduk promosi aku tadi. Oh. Awak, nak dikit barang ni tak? Saya belanja tiket. Tak main dikit barang ni. Oh, Allah. Eh, saya jauh. Asing ngaru. Asing. Suara saya sedap tu. Tosi. Dengar tak? Demolah ni tidak suka mula. Tak berani kawan nak. Hei, sambung ni. Sambung, sambung. Dah lah suara tak sedap. Belum busuk. Hei. Hei. Jom biasa enggak mau. Udah. Bawah tangga padu kau di bawah tangga. Di mana dia adikku tadi? Di mana dia adikku tadi? Hati dah susah. Siapa dah? Awak ni kan saya tengok lawa. Cuma muka yang masih. Mulut comel. Senyum kat sikit. Jani tepi jani buruk iki aku ni. Hei, mana boleh aku tak kelepah. Eh, kalau pun tak senyum. Senyum tak dulu? Tak, senyum. Aku nak ambil gambar ni. Senyum. Ah, senyum lah. Angin nak teriuk pulak. Tak apalah. Teriuk pun tak apa. Gambar senyum pun tak apa. Aku tahu belakang. Boleh dah. Ah. Dah beri kan? Dah. Eh. Dah. Motor dia ni brek dia tak lepas lagi. Oh, tu jangan tengok. Ah, tak leh buat dah tengok. Ah, sikit ah brek dia. Ah, tak nak gapo weh. Ah, siap. Kudik pun noh. Oh, leh. Ada gapo? Ah, leh. Eh. Hei, mung ni gila jani ni. Anak tunggu lah jeding tu. Saya ayah aku, sepupu dah lah jing. Tak ada pasal cari nyakit belakang mu. Entah lagi susah pakai aku dah ni. Alah, tengok aku boleh. Alah, cakap gambar mula. Main. Oh, KJM. Oh. Tak ada pasal-pasal KJM. Hei. Oh, nyakit. Mana? Ni tanya yo kejap yo. Oh, aku ada berita gembira. Gembira. Ni.
Mu tengok ni setara mana? Tengok. Boleh bila ni? Bluetooth eh? Mana boleh? Mana boleh senil-senil mu nak? Mu tahu tak? Hari ni dalam sejarah ni. Wah, aku minta habis ikhtiar nak boleh setara ni. Sampai gada nyawa. Tahu tak? Gada nyawa? Nggak nyawa-nyawa aku sekali tu. Oh, nyesah aku ikut. Tobak aku tak ikut mula-mula. Kau tahu gini, mampu aku tak pergi. Benda-benda sejarah lagu ni rugi kalau aku tak ada sekali. Ha, sejarah lah sejarah. Oh, sejarah. Tahu dia dolah jing tu, tambah sejarah so lagi. Pergi sabar. Ha, comel. Lama dah aku tak panah jing. Jangan kata jing. Bapak jing kau ada. Mung ni. Ha, gelah, mumik. Oh, bawa main klik. Malam ni dikit pula, mari. Mari. Hai masuk Allah, masuk tak cok ni nak nasihat dalam fikir. Hai hidup dalam masyarakat, kita kena pergi-mari. Hai hubungi jadi erat, jadi bulat predikasi. Hai kena bagi bertolongnya, golongnya, yelah muka. Baru kita tidak bodoh. Hai jumpa makcik tengah malam dekat jalan soge-soge. Hai kita tolong bibi mari kena bui pantu eh. Hai jumpa makcik batu-batu kena bawa hospital. Hai mai kita suruh duduk pergi klinik kita hata. Jadi belia ye maju ke hadapan. Hai orang yang tanya anak siapa mesti anak orang Islam. Hai saling anu panjang-panjang ayo hampa sudah mari. Hai minta maaf lupa kure dupe kalu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf ambo kena beti mata dekat barak ni. Ngaruk terus gak tu ambo pusat dengar gak paksa buka orang yang anak ambo sendiri ngaruk terus. Di nak dengar juga. Tapi paksa sebabnya kita nak dengar ucapan 42 kata daripada tu kawa baru kita pada malam ni. Jadi tidak melengahkan masa lagi ambo menjemput kawa baru kita. Dipersilakan untuk penggawa Cik Nawi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tok Ngulu Cik Ka, Tok Ngulu Cik Nipoh. Dan tidak lupa juga pada Tok Ngulu Makdik. Tok Ngulu Kapu Pada je lagi. Tok Ngulu Haji Ding. Tok Ngulu Bedek Kuing. Tok Ngulu Ada. Selaku tuai rumah kita pada malam ini lah Tok Ngulu Kapu Tanjung. Serta adik kakak, anak-anak muda, hok mari. Pun, hok tak mari malam ini. Ambo, selaku Tok Gawa. Nak tengok sangat ada kebajikan dan perpaduan di antara kapus tepat dalam keadaan sepenuh. Tu ambo letak selaku cita-cita ambo hok nombor satu. Kalau dah ada perpaduan di antara setiap orang kampung terutama sekali anak muda. Balik. Jumpa nanti. Balik. 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 Balik.
Amo sendiri ni pun tak percaya tu. Benda ni boleh berlaku. Tak tidur sampai cerah. Dok mikir sorang. Sebab lepas-lepas dah tak ada berlaku. Kalau tak percaya tanya Mulia Jidin sendiri, tak Mulia Jidin boleh cerita tau. Dah dekat 20 tahun dah abang jadi Tok Mulu ni. Semalam baru jadi. Tak tahu kau pergi. Tanya pakar tak royak. Balik ni dia, balik ni dia. Tiba-tiba bobak-bobak depan itu. Tak kau tak usah pusing lah. Benda ni benda kita boleh setan ni. Kalau dia temu pucuk kat gua ni, mudah nak bagi usuk tu. Tak tahu lu. Betul tu, betul tu. Kapa-kapa pun sebelum buat, kita kena bomo dulu. Amo rasa kita tak payah cari pucuk lah. Kalau dia jumpa pucuk, takut benda lagi besar lagi. Baik kita tutup senyap-senyap. Cuma kerja kita fikir lagu mana benda ni tak seboleh lagi. Lepas tu, lagu mana nak perapak puak-puak muda ni bersatu balik. Contohnya, kita buat gotong-royong cuci kubur ke. Kalau nak lepas-lepas dah, Kak. Puak-puak kita orang tua je lah. Tak siapa budak-budak muda tu. Tak jadi lagu tu. Kena hak budak muda-muda juga. Kenapa dia? Gak boleh tunggu lah. Gapo eh? Pok kita malah ada hok patuh ada hok gelia. Loh, pok iya. Hei, kau. Mata. Nak gelak mana? Balik. Mudak juga ni apa tak? Ha? Mari kita gocho sambut semalam. Mu ada sekali malam tak? Kita tak pergi malam. Tak apalah mu tak pergi pun. Kita gocho jugalah sore sama-sore. Ha. Kalau mu takut dengan Allah, dengan aku pun tak apa. Dengan aku pun tak apa. Ha, lagu mana? Kita tak tahu eh. Bak mu tak si gocoh, kenapa tu mungkin kau jani? Kata aku kita leh. Balik. Ha. Amu ada idea. Amu kreti idea ni. Bukan idea amu. Idea dunia. Dunia iktirah idea ni. Kaji dengar kau dok. Suke itu adalah jambatan perpaduan. Jadi kita kena buat suke. Tak nampak? Tak. Kita bukan nak buat suke Olimpik. Kita bukan kata lari 100 meter. Bukan nak lacak lembing. Bukan nak lompat tinggi. Bukan nak lompat jauh. Bukan kata orang apa. Hak terjun daripada atas tu. Busin buat tiga kali balik gedung jatuh dari kolam tu. Bukan. Kita buat lawe bola. Aish. Tak cukup budak tu. Kita buat lawe 7 sebelah. 7 halik nu. 7 halik ni. Tua muda boleh main sekali asal hok tua sikit boleh berlari je. Tak ada hak, boleh. Kau mana? Terang. Aish tak ada main terang dah. Kena jadi dah. Kita tetap ke bulan lah, Bila. Ikut. Orang kena ikut lah. Mulu kalau tak ikut, tak jadi lah pelawan tu. Kita bubuh nama pelawan ni bola 7-10. Rebut piala Tok Gawa. Amu sponsor piala sebutik. Dengan harga 100 hingga 200 ya. Beli kambing seko, hok cari hok gemuk sikit. Hok mana menit, kita gula. Panggil hok kalah, makan sekali. Baru duduk satu baru boleh duduk berapa. Molek tak idea apa? Molek. Tapi ha, hok moleknya bila kita nak start? Kita buat minggu depan. Hari Jumaat pagi, sebelum semaya, habis. Terah apa lagi terah? Terah tak jadi dah ni. Terah tak jadi. Boleh? Tak ada terah-terah lah. Tak puas gocoh semalam. Dua kali akak nyepak. Sekali tak ngeluh. Kita set semula. Pak tak ada orang. Dia tanjung muka Kuala ni kau. Baru sedap gomoh.
Mung tak sadar ke air gila dia tu Janin. Duk mikir otak bagocoh dia ya. Ya aku tak padik ke semalam. Mung fikir. Oh, sombak. Banyak lagi poin sedap tak ubik malam ni. Aku dah ingat aku nak mengaruk sedap sikit lepas pada tok gawa kecek. Apa? Dolah teke dulu ke Janin. Okey aku nak suruh dia tunggu dulu habis dikir dulu. Aku ni orang ajak gocoh ibarat orang ajak makan pulut mu tahu. Gini. Kita jangan cari. Tapi kalau dia mau mari, kita tak lari. Aku tahulah aku silap dengan Sima tu. Tapi aku boleh minta maaf dengan dia. Tapi bukan dolah jin tu. Lah ni mu tu. Eh, nak ngorak tak pandai. Dua butir kapung aku harga. Oh, tak ada pasal-pasal cari nyakit. Abang Janin. Mari mata. Ada ke apa? Mari je. Oh, ada ke apa? Dolah jin tapak kita. Apa pula? Dia kata dia kira salah ke Abang Janin. Nate dolah jin ni bengong lah. Ni, mau koyak dia. Koyak aku ke sana. Allah Allah. Aku minta maaf tak sengaja terlepas. Ni. Sakit ke? Tak apalah. Ni kita minum air dulu. Ni. Tau. Dah. Tepi boleh. Tepi. Wede. Hei, mau budak kamu mana? Kamu naik gue ya? Bukan, kita duduk kau kecek je. Lagi mau pakda kau nak tinggal. Oh. Kita... Okay. Hei, lambat Jani ni. Agak-agak apa-apa lagi budak mendek gue yang napa dia. Mana ada lalu. Kalau lalu aku dulu tak apa. Tak dek ke Janin. Kalau boleh tak sedut panjangnya lah. Nyanyi ke aku. Aku nak boleh dikit kat kapur Tanjung tu. Mana? Tak ada jalan lain lah. Kok mana pun kena lalu kok benda kuih kok. Tak lah kelewet tu bawah sik motor. Tak pun lagu ni. Aku tu aja yang tinggal. Ada sok mula poket aku. Macam aku pukul lima mu eh. Pulut tu. Pak ngamak dia kuih ni. Pak Ngo, buatlah pulut ni. Gualo ni pokok. Boleh balik. Allah, mari kita tolong. Allah, banyak barang ni. Startlah. Boleh start ke tak tu? Boleh. Terima kasih. Sama-samalah. Molek ada? Okey. Selo tu. Nasib baik orang tua. Kalau muda ni, aku tak apa dah ni. Tok Gawa minta kita lari bola 7-10. Dengan cerita nipah cuma ni. Kalau orang gocoh kita nak waktu. Dengan cerita nipah tu lapan tak apa. Lapan cerita nipah benda kuih ni kita sore ya. Sungguh kita kata ni, baru lepas apa budak cerita nipah kat ni. Dahlah. Pok Teh sesengah lagi pasal-pasal baloh bergocoh ni. Pok Teh dengan Tok Ngulu cekka. Terus tutup buku. Ni aku nak tak menjadi pemimpin. Mu kena bertanggungjawab. Esok start berlatih. Gi kedai ayah beli bola getah. Beli omoroh dulu. Dekat nak main baru main bola Tok Gawa. Le
Roni cari 2-3-4 orang lagi. Tok Ngulu ada bajet? Bajet kok bucu mananya? Saat ni pusu boleh balak kita. Kalau ada bajet, buat kita nak beli pemain pok. Dalam sarak, tak ada pemain pok. Cari siapa tujuh orang. Pas jurulatih lah ke mana? Tak ada jurulatih, letih kita. Masalah jurulatihnya Allah lah kena fikir. Kalau Allah tahu, kalau Allah setuju, Pak Teh pun setuju. Eh! Dekatlah sikit, Bu. Mung, aku tak boleh buat darah aku tu. Okey. Kita tiga dah sepakat pilih Tok Ngulu jadi jurulatih. Aku? Tok Ngulu lah. Tadi Tok Ngulu kata setuju dengan siapa bohok kita pilih. Jadi Tok Ngulu kena setuju. Entah mana mak eh. Dah moga dia kata idea tu bagus. Nak ideanya. Nak terima moga dia tak gawa baru lah tu tak? Tak sebab salah jadi. Tak. Dengar Tok Ngulu aja ding, pakat sanggup je lah. Kita orang tua ni juga sanggup. Kau pekutnya budak-budak ni. Moga idea je pun idea boleh. Yalah nak kira sebenarnya kan. Tak dia. Nombor ni Tok Ngulu. Orang ajak dari bola. Pada gocoh. Kau belakang. Mu ni kalau ajak gocoh, ibarat memakai bulut. Gerih belakang. Pendek kata kan? Pendek kata. Tak ingat kat ngon dah. Bapak mari pula dah. Mu ni dengan topok ibarat kucing tak ada letak habis. Air mana ni? Aku panggil malam ni nak bercakap pasal bola. Bukan saja-saja nak jamu makan kebuk. Free ke bapak muda. Kita nak bercakap tak kukrak, kukrak, kukrak. Bapak, kita kira makan kakak. Bila nak belawainya? Cuma ni lah. Itu yang susah payah tu. Ni esok kena start latihan dah tu. Ada budak kau. Tiga orang ni jangan nak bercakap main bola. Lain pas mana habis. Tak kena gini lah. Mereka kena carilah dah. Cukup 7 orang tu. Dah, lagu-lagu apa aku suka buat muda tu? Ya. Mau ngayak serusing lah, biar kita urut. Nanti kita cari 2-3 orang lagi buat training. Ada tak ada training, gua kerja. Tapi mau jari Jumaat, teh sikit cuti. Ya. Ning. Mau guna jadi coach lah tu. Boleh. Apa kamu dengan coach? Boleh. Aku? Apa? Kita tidur semua. Esok kena bangun pagi. Selalu. Pagi nak ke jogging. Mau cari 2-3 orang lagi. Esok tunggu aku patah. Baik. Ini belakang. Semangat. Semangat. Kita ni. Kita pilih apa yang boleh. Bagus kita ni. Kalau kita betul. Backing. Tak apa. Hak lagu ni hak kita nak. Hak jenis backing lagu ni. Pasal dia boleh jaga budak-budak. Baik. Mungkin kena fikir tanggungjawab ni. Mau jaga maruah kapur kita. Tak, Mak? Ya. Jangan biar ada baloh. Dan jangan kalah lah. Baik, tunggu dulu. Enggak. Dalam seminggu ni kalau boleh mung bola turun ke laut. Ambah tunggu dulu. Fokus. Kena tu kena. Fokus lah. Ambah gitu. Bola West Tiger Demo. Pemain Star Demo. Tengok lagi ni. Kita nak ayak budak-budak lagi tengok start dah training tu. Nampak bersungguh benar tu. Jupung Haji Deng tadi pun dia ayak budak-budak dia pun tengok semangat juga tu. Nampak. Nampak berjaya idea kita ni. Idea hamba tu. Idea tak gawa. Ni, kamu idea baru so lagi. Berjaya hak ni kak. Kamu nak gabung dua-dua butik kapur ni. Nak ajak lawan dengan gabungnya kapur jenis dengan kapur Tanjung. Macam ni. Besar juga lah projek ni. Lepas tu, kamu bawa orang bola negeri Kelantan mari tengok sini. Lepas tu,
Mana tahu takut-takut sakut sore dua. Bolehlah ganti apek ko, ganti Indra Putera ko. Molek ko dia idea amboi. Oh, molek terlajuk lah ni Tok Gawa. Sungguh. Tok Gawa dulu, Tok Gawa jangan gosip dulu. Tak nampak dia menengar gua ni. Tok Gawa ni. Laku. Laku tak? Aku takut kau ni. Ini banyak orang lalai. Awak tahu tak apa saya sekat awak ni? Mana aku tahu apa depan kamu. Eh, Jani. Bobolah Jani. Nama kau orang kelih. Duk berhoyak pulak ke doloh tu. Aku tak usir doloh baloh. Ngam mungkin aku. Eh, saya nak hoyak kau ni. Saya suka sungguh kau. Saya tak tipu. Semati. Saya suka kau. Tapi saya tak suka sepupu awak tu. Dia jin. Dia jin. Jin ni anak-anak sete. Kalau doloh tak anak-anak sete, bermakna aku ni sete lah. Aku tak suka kamu. Peh tak? Aku mitok dengan Tuhan. Dalam mimpi pun biarlah. Jangan biar aku suka kamu. Dalam agama kita ni, tak digalakkan nikah dengan sepupu. Hati kalau nikah, otak anak tu tak kembar. Lagi-lagi kalau nikah dengan tu doloh, doloh jin tu. Allah, lagilah tak kembar otak. Aku tak usir ke doloh. Kalau aku tak usir ke doloh 100 kali, 1000 kali aku tak usir kamu. Faham? Sidi bola. Kau buat gapo ni, Mati? Belajar taktik dia. Eh? Kalau tak curi lima lain bila kita tak pandai. Tak salah. Patut ngulih cekak beli ke tak ni? Dia tahu benda-benda gini. Ni potih ni. Bodoh lagi main bola. Dia macam-macam asal di rumah. Ni. Kena catuk dari rumah. Oh. Patut jatuh dari rumah nak buat ni. Oh, moju Pak Teh. Patut Pak Teh tulis tepi tu Pak Teh. Jatuh dari rumah. Oh, patut minta dia sign. Ada bukti baru boleh jadi jatuh Pak Teh. Ya. Bebes saya. Ini benda yang nak kita lagu mana? Eh, beres belakang. Beres belakang. Cukup belakang. Jom, eh. Siap. Kita training. Malah tengok sini. Dapat ilmu sini sikit, ilmu Pak Teh sikit. Kalau 3-4-5 nego tu mana nak? Kalau tu dia gol juga. Ah. Ada nak tu. Ha ni mah botih. No. Eh. Mau berasa dah tadi. Sima ke? Kelik-kelik saja. Teruh naik atas rumah. Hei, kalau tidak lagu tu budak tu. Oh, lah sekurang-kurangnya pun, dia tegurlah juga Fok Rita ni. Aku ingat aku sore kalau duk mikir dari kepalanya. Rupanya mu pun serupa juga. Puas juga aku duk mikir ni. Kau mau dekin dengan dia lah. Kijak pada dia. Hei lah. Kau menatai Jani buat hal. Jani buat hal lagi. Tak mananya tak jadilah bola jemaah ni. Kita tukarlah buat sin-sian selalu. Tak percaya, terus suruh Jani buat hal lagi. Nak tengok tahun ni jangan ngamuk dalam kapur ni boleh. Eh, mu nak sungguh kau sima tu? Pupu aku gila mu nak. Eh, ya mu marah sangat kau Jani tu apa? Eh, Jani kacau sima. Bukan dia nak betul. Okey, kalau dia nak betul, kalau Syima tak siap, aku marah juga. Kalau dia nak sama nak, tak ada arah. Aku tak nak buat gapo.
tak ada sebab aku nak marah. Nah, tapi kalau siapa-siapa pun nak kau sima, sima tak sih, tak kira lah. Orang kapur ni tak kira kau mung kau lah. Mung kau ni. Nak merasa tikul lepak aku ni? Ah, boleh lah. Tikul ombok aku ni. Elah. Oh, kalau sima tu nak kau mung. Pasal apa yang tanya aku tu ni? Aku nampak dia serupa nak kau mung. Eh, mung ni sungguh. Oh. Mung nampak lah ke mana? Aku nampak mung jauh nak dia. Woi! Hai, nak merasa Tony Jaku. Ada tak kena mana? Dengan siapa? Mak tengok tadi lagi mu ni. Nasi tak jamuh. Orang tanya sepatah, dia jawab sepatah. Tanya banyak pun dia jawab sepatah. Mak. Kalau dolo masih minta awak mak terima ke? Dolo? Apa mung gila dolo ke? Dolo tu kan sepupu mung. Anak molek mung tu. Dia tu nak gila kat orang. Malu orang tahu tak? Dia cerita sendiri ke? Orang lain. Tapi orang tahu belakang dah. Orang tak tahu dah nak letak muka mana. Malu tahu dah mak. Kalau bukan daripada muluknya sendiri, mak tak percaya lah cakap muluk orang ni. Mak kalau boleh tak sih. Tak mesti cari natu, darah-darah sendiri. Kalau boleh biarlah orang luar kapur pun tak apa. Itulah dikatakan sabutah. Nak kaca pala doloh tu tak suka terik main bola. Dia nak sebut kita uhara. Taktik prasarah. Benda ni kita kena rapi yang buat tak tahu aja. Ni. Doloh. Bukan bodoh sangat. Dia tahu mung tu lagi dia. Dia buat mung tu macam dia beradik. Bola westaga demo. Kau minum air apa? Tahu lah diri. Cakap apa? Kalau pokmu nak main-main lah, aku daga. Aku kata rehat. Ambo dulu. Ambo dulu. Jauh lah. Jauh lah. Bola. Ayo lah. Apa deh? Kau nak kau molek. Kau sudah berak. Sima kena buat air sejak hari dia. Boleh dah. Ya lo. Gori yang jemput malah sekali. Reni minum air. Nak makan pergi rumah. Ni ayo. Ayo buat balik semua. Gelah-gelah. Sejak semua tu. Mak nak pergi nyoteng ni. Ha. Buat balik tak ayo mahu ke rumah. Yalah. Jemput malik. Eh,
Kita kena training kuat lagi. Nampak nebek belakang ni. Kita kena benda cara bersih. Jangan buat tak patut. Tak patut lah ke mana tu, Pak Teh? Jangan buat uduh lah. Sabotah ke? Rasuah ke? Main cara bomoh ke? Eh? Kita nak benda biar cara gentleman. Jatuh. Bereh. Comel bunga tu. Salah kenal eh. Nama saya Jani. Kenapa saya mari ni nak buat t-shirt batik? Sini tempat pakai batik. Okey, tak boleh kot. Tak sih. Apa, kalau tak sih, saya bayar? Tak reti. Kalau tak reti, tak apa, saya itulah ajar. Malah. Dek, dah dia tak sebab orang tu. Baik kak buat, okey? Tak apalah kak, saya nak suruh dia buat. Eh, terima kasih dah. Mari sini muka mu. Mari hala muka mu. Mari aku cuatkan muka mu, tak apa. Ah, baiklah, nanti awak. Oh, tak apalah. Buat warna. Kalau awak kata gitu kat, saya buat balik dulu t-shirt ni. Tapi awak fikirlah. Sambil-sambil tu. Kalau awak rasa dah okey, tak ada gapo kat, awak telefonlah saya dah. Ini yang telefon saya ni. Apa dah? Sini sebentar, ada benda nak koyak ni. Aku nak pergi mana? Mari sini lah. Oh, aku tak ingat. Sorry. Aku pergi. Mai. Oh. Lama dah, Di? Lama, demo dah. Gini, Di. Kau nak tanya demo sikit ni. Demo duduk gimana ikut kapok uk tu. Demo tak ajar pergi tempat buat dia training. Aku pergi semua ni. Dia training mana? Patah. Lagu mana buat dia train? Aku pergi ya. Tak ada tengok pun. Oh, soalan pun dia pelik weh. Oh, nanya kita ni. Nanya. Udi tak boleh tengok. Tak boleh nak koyak. Payuh nak koyak rasio lagu ni ni. Begini. Kita bincang strategi kita. Duli lah kau buat dia tu. Mung kata ada benda yang mung nak buat. Adalah. Gapa dia? Hati. Di. Mung bawa uk gimana-mana mata. Aku ada hal nak becah ni buat aku ni. Mu tak boleh dengar. Oh, tak boleh nak geli. Ha, sebab nanti fok mu goyak aku fok dia tu. Dah. Tak mahu dia dah. Dua. Eh, selipar ke mana selipar? Mu hok jelek tu lah ambil selipar Udi ke. Fok mu tu mari sini. Mari dulu. Tinggal dulu haji dulu sebentar. Mai. Ni ada benda penting. Goyak naiklah kata ni. Ni nak cerita pasal bola ni. Aku goyak ni sekali ya dengar. Gini. Bola tu nanti. Oh,
mana leh? Eh, tidak ada dengan kamu ke? Bagai dengan dia. Oh, dia kata nak pergi cari. Tak apa. Kita tunggu. Kalau dia tak sapa? Kita cari dia. Kalau kita tak jumpa eh? Kita pergi luar. Eloh, kalau bagai tak ada? Alamu, dia banyak kalu lah. Kita tunggu hujung tu. Banyak daripada wartawan eh. Eh, mana bagai? Eh. Aduh. Aku tak apa. Aku isi dalam gunung tu. Berat lah kat sore. Mari kita pakai di bubuh dalam bonek kereta kita. Eh? Bonek kereta? Kereta siapa? Aku kecik kereta Yusuf pada buat siapa. Hmm. Bayar 10 ya. Aku yang nak tengok dikit bakat tu aku. Lah mula. Nak kereta baru nampak mafia semua tu. Tak aku curi mutu. Dia. Sola está godemo, como está godemo, como está godemo, como está godemo, como está godemo. Allah aku gak. Tak Dek, kau dah nak jogging. Duk tak kedaruh. Apa habis motor tu? Pakai aku dah. Boleh ambil bos dulu. Semangat tu jangan. Kala jagung kakak. Berani sikit tak. Allah. Oh. Motor pula nak tadi. Apa pula? Oh, eh. Lah ila. Nate tai lembu. Tai. Tui, nate buruk. Eh. Nate mu tak royak ada tai lembu. Aku ya dah lah ni kan. Banyaknya. Em nate mana ni? Tengok ke tekung ngok sohor ni bagus dah ni. Tapi bagai ni. Ni bukan bagai baik ni. This is not bagai baik ni. Eh. Hari ni puak kita makan banyak sikit. 5 pinggan seorang pun tak apa. Pasal? Malam ni kita pergi jual pada puak dia pula. Ah, beringat sikit eh. Lama bukan tak lembu saja. Takut aku tuai tak lembu pada juga ni. Wah, aku tak tahu tak apa. Kalau aku tahu, dengan lembu dengan tuai tuai sekali aku sebelah. Nak terbangor semua. Layak tak ngulu ni. Dengan cerita, tak ngulu sendiri jadi kau. Bagi semangat kau budak-budak tok gawa. Keledak kita tak boleh dia pula. Eh molek tu. Biar dia tahu kita ambil berat. Nanti duduk. Duduk lepas dia je. Kita nak ben apa nak pikul nama kapo ni. Biar sekali tua muda. Bijak tu bijak tu. Lepas tu tunggu dulu cikgu ni apa? Ambonyo duk fikirlah idea kita orang tua ni dah tak serupa dah dengan budak-budak ni. Jadi, kalau duduk capur, tangis sangat agak, salahnya agak kalah esok. Nesabit kita, ha? Eh, molek tu. Bila lagi kita nak pergi orang muda buat putus sendirinya? Banyak sangat dah kita orang tua capur tangis kerja orang muda. Eh, di luar kotak tu. Eh, Cok Gawah, idea hak tu molek ni balik mana? So, nak bakar ni? Hak tu moleknya, bila idea kita tak gerak. Bila kedua-dua ni gerak, barulah molek. InsyaAllah, insyaAllah tak gawa molek. Ajudin cara dia, ambo cara ambo. Tapi sama-sama bergerak. Jadi bila siapa masa tu jual tu siapa lah. Lepas tu, kita kena fikir pula. Lepas main bola ni, senyak-senyak dia-dia takut benda tak molek, boleh pula.
Allah, kamu fikir sudah dah. Ni idea kamu pula, baru pula mari ni. Besar lagi ni. Kamu kaya tu, tak jadi weh. Tuk gawa kita ni, tak putus dia. Mula-mula so-so dia keluar eh, luruh. Lama-lama kak. Bobak kak. Oh, supon. Buahnya kering tepi patah usia barak. Tadi angin barak. Tak taduh gitu. Idea ambonyo nak bawa tim bola kita buat lawat teh, pelawan ni pesawat teh, bola di Songkla. Kita duduk di tiga malam. Eh, besar belanja untuk gawa. Nak kau ke mana? Ambo cari sponsor. Ada maiding ke? Ada kedai mah, ada kedai batik. Ada mutabak raja, ada kepuk cak ikeyu, ada budu cak sudu. Banyak lagi ya. Kalau sore, sponsor 1,000, cukup ah. Bukan kita nak pergi berjoli. Hai, huduh. Jadi jesi bola kita ni, bertepek dengan sponsor. Gambar kepuk, gambar budu, gambar mutabak. Gambar pakar kau. Eh, lambat kau kita ni. Kena ambil tenaga display untuk dulu. Satu ni boleh, dia tahu tak? Eh, jangan. Kalau menggantung dia, maknanya dengan Sima. Kali dengan air minum kita tu. Eh, tak boleh. Tak boleh gantung. Oh, tak boleh. Tak boleh. Eh, tak boleh. Tak boleh gantung tu. Hei, buat mu ni cokok. Air lah. Ni benda lagi penting ni. Ha. Mana lah? Mu agak lah. Jangan ni buat-buat dia hari ni. Wah, makin tak lupa. Seminggu dah sedar, bau tak lembu lagi. Loh, tu hak makan. Aku hakak ni pun bau tak habis lagi. Tak hilang lagi bau. Ini hak makan. Lagilah. Oh. Eh, hey, main dia dengan pok kita. Dia tahu main ni pok kita ni lagu mana. Tak, tak lembu tu baru permulaan baru tu. Yeah. Baru muka demah baru tu. Dia tu, kau kata ke apa? Salah perkenalan bagi tu. Pasal pertama sudah beres. Kita susuli pasal yang kedua pula. Kita tabuk kacau-kacau. Kita tabuk paku kara. Kita tabuk ruri. Kita tabuk minyak bulu. Aku tak payah. Kapung. Kapung tak malu kalau kita kalah. Potih tak malu. Hak malu kita. Cima sendiri. Sebab kita lawan orang hak kacau Cima. Maruah Cima. Pegang rahsia ni. Tiada keretaku bawa ke jalan-jalan. Rumah pun tiada, kita pun bapa punya. Wah, wak siul bunyi dek. Wah, takkan lagu ni lah. Kira. Wah, baru orang tak sok. Orang ingat baru balik palsu. Nak buat jahat pun, biar nak buat baik sikit. Bukan macam dari drama TV tu, mata kau tak jahat kak. Muka kena lagu ni, no. Tunjuk jahat ni. Biar orang tahu. Tahu lah jahat lah tu. Aku setuju. Setuju sangat. Eh, Asin mana? Oh, Asin betul lagi siapa lah tu. Asin ni, dia tak rajin. Tak rajin lari daripada perjuangan kita ni. Dia nak tuk ngulu. Lepas tu, tukar karut baru nak naik. Oh, tapi bak baloh dia tak akan tinggal aku. Aku cayo dia macam aku cayo kamu. Eh, hati ni kukuh, kukuh. Aku ni ginilah. Kalau mu baloh, kena katok. Ngakok, mu ngakok mencari aku. Baru balik rumahmu. Sungguh.
Sabar dulu. Aku ingat tu ngulu ikut sekali tak ni? Kalau tidak, kat ning ya. Gila, mu nak bawa ayah aku buat kerja jahat lagu ni. Bawa kereta ayah aku lah, mudah. Nombor satu bagai banyak. Nombor dua, kereta ayah aku. Aku tak usah. Liga. Bagai ada dah? Eh, ada. Dia bonek tu. Berat pada tak nombor. Wah, mujur tu yang tu pun kak adi. Harap aku kakak sore mampu tak kak. Okey, kalau lagu tu, baik ke tindak sekali? Messi balah denda ni. Baik dia. Jangan main jauh fani, tak sia. Meh aku terak ya, kata dia memang bagaklah. Ai tak agak mano aku kamu. Jangan dak gobak agak. Mun jangan gobak kok sing. Ning. Dia tega payah nak masuk tu. Taulah. Tempoh minum lah. Kalau boleh nak biar jadi pening, bengong. Nampak bola pun 3-4 butir, biar tak boleh main bola. Bukan nak tapak mati pun. Bukan tak boleh buat lah. Boleh. Tapi tak sedap aku tu. Gini Pak Do. Lawan bola ni, kalau pun buat kampung kita kalah, baloh lagi besar ke belakang ni. Sebab apa? Sebab ovok dia tu pangan uduh belakang Pak Doh, aku tahu. Nya jual cerita panah, nya gelar, nya menganyi. Kalau ovok kita benih, tak akan jadi balok besar tu. Sebab ovok kita ni pangan comel belakang, tidak suka ovok dia. Pak Doh pun tahu. Jadi ni yang ambo ni molek. Tak sewi jadi balok lagi besar. Tidak kau molek lagu tu Pak Doh? Kalau ni yang molek, tak apa. Molek Pak Doh. Kejap Pak Doh ni pun molek juga Pak Doh. Jaga perpaduan ni. Nanti sehari dua aku fikir. Fikir apa lagi? Gak benda molek ni. Tak perlu fikir panjang. Pak Doh royak. Bagai Pak Doh nak gapo? Kita sedia. Kalau tak silap ambok, telur tak? Sirih. Kita cari. Apa aku kena buat juga lagu ni? Kalau tidak Pak Doh, siapa lagi? Telur. Saya besar. 7 hutih. Sirih, 7 lah. Asal 5, sebutih 2. Alah. Mujurnya setelah beli asal 5, tak beli kapur kat ni. Jangan orang tahu. Padu dengan ambo je. Ning. Lebih hok malam ni? Boleh. Nuak lain start mana ni? Nuak lain gua no pasir ni. Tak lekat. Apa tu? Pakai tak buat? Tak salah, kita tarik warung gitu dengan kayu lah. Oh, ala tahu aku cuba berhabis malam. Biar apa orang habis buat tu dengan minyak. Gerai aku ajar, nampak bengong ya, tak? Gligo tak budak. Mandi minyak mudah. Gligo. Anak tu ngulung nak sapa. Lepas tu kita lawa apa ni, orang minyak ke apa boleh kuih ya? Dia, hok je main orang minyak. Captain Jing. Captain Jing boleh dah apa dia. Pakar tepi ya? Tak tepi dah. Eh, aku tengok tia tu. Betul tu kayu tu, tak lagi sikit. Wak tia boleh go tu. Ni, dua hari lagi, mu tengok ni. Nih, kalau Fahmi Cik Mak patah cikgu ni poh, akan melayar menangkap bola tendangnya berbisa daripada Malon Doloh Jeans. Ni Daud Su, tahanan yang kebar. Kata Zainal Abidin Rau. Bobel duk berangin, oh. Tak siap kerja ni. Lepas tu nak tengok Mak Iyo beraksi guana. Raya juga.
Loh. Ya Allah. Ni tok gawa mari lagi. Oh. Okey. Okey. Dah 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 tu. Baik dah. Terima kasih eh. Okey. Amo tu bos saja surat bodoh kamu ke ambo. Sama-sama tok gawa. Kita pun memang sokonglah benda-benda gini. Anak-anak kampung kita duk main bola, orang kata nak memeriahkan lagi bola Kelantan kita ni. Okay. Amo tak aje mari lagi ke dalam ni. Upu-upu ada macam-macam. Ada je, ada gelah ke apa. Swatching pun ada. Oi, kelah barang Red Warrior. Kita memang macam-macam kata. Ada beg, mak, seluar jing. Orang kata supaya kita tengok bola sepak putih lah barang cendera mata dia. Gapuk dia ada, boleh kata kita pun ada juga. Molek sangat. Idea tu. Kalau tak ada idea, tak gerak segala-galanya. Yalah, dah tu. Besar tu idea tu. Tu nama sikit. Boleh kata? Okey, boleh. Ha, kepit-kepit sini. Kalau banyak panggil, tak boleh. Bawa payah ni. Di mana dia di kota di? Di mana dia di kota di? Marilah tuka di bawah tangan, pati tuka di bawah tangan. Di mana dia di kota di? Di mana dia di kota di? Hey. Abek. Suatu masa dahulu di tahun 80, semua orang tahu gagahnya pasukan Kelantan. Zaman macam tu, main bola hebat tengati. Lagi terbaru, tengok kaya itu dapat jadi. Fahmi nak hok lama sekali, Khairul Fahmi ni kelah model. Walau banyak kontroversi, tetap hebat di atas padang. Fahmi nak hok ramah sekali, Khairul Fahmi ni kelah model. Walau banyak kontroversi, tetap hebat di atas padang. Sabar dah, pada sini lah. Malah kok gini macam aku butuh 3 hari ya. Balik dah. Ni pasal ah. Kalau nak bunuh orang sekalipun, buatlah depan-depan. Jangan nak jadi hero buat belakang. Mari jumpa aku ni. Depan dengan aku ni. Aku tak kisah. Mana pun boleh. Siap malik. Aku ikut. Sebab apa memang saya akunya? Mengerak dia sendiri lah. Aku tak ada kena-mena lah lahan ni. Tak ada kena-mena gapanya. Mereka sepupu dia ke? Muka si dia. Usialah dia. Mengerak dia. Mencari dia.
Aku kalau jumpa dia, aku akan gomong. Aku ni nak jaga nama baik Tok Ngolu. Aku janji tak sakit kepala. Kamu tahu tak? Dua kali dah. Dua kali dah dalam gua. Mula-mula kita buat air lembu. Lepas tu saat ni Hasil. Hasil balik motor. Darah penuh. Kamu tahu tak nyawa orang tu? Nyawa orang? Mungkin cari dia, merayak dia. Tidaklah. Ingat pemusik kita. Satu, dua, tiga. Boleh bola, pasti selalu. Tengok sepanjang main lagu mana. Ha, kita kena nak. Yalah. Ting, Sepanyol. Penyerang misi, Argentina. Ah, yalah. Main tengok, main tengok. Main tengok. Kelate. Boleh setara piang yang sakit tak pada. Ada kapa-kapa nak tanya soalan? Eh? Puan Teh, lusa dah kita nak berlawan ni. Hei, budak-budak ni penat belakang dah ni. Ya. Tak, betul dah? Tak, kau habis putih. Hei, lagu mana? Esok, kok kita pakai coti? Ha, lagu mana? Setuju? Haa, boleh benar, Puan Teh. Boleh benar nak, Puan Teh. Sebab lusa gitu kita berlawan dah. Dok, takut ada cedera, kau demik, kau takut demik apa itu inilah. Dok, lagipun esoklah ada masa nak pasuk seluar, nak kewi kasut, nak pasuk stokinya. Jom eh, esok boleh cuti. Haa. Tapi ingat, jangan pergi mana-mana pula. Nanti tak sakit masa training, dekat luar boleh sakit pula. Apa-apa pun, Kus masuk dulu. Baik, Kus. Baik, Kus. Beres, Kus. Ah, setakat ni dua rancangan kita berjaya. Lusa pocerian ni poh tak ada gugur poh. Asing go solok solok madu terlata di rumah cedera akibat kemalangan jalan raya. Loh, bahagian pada Tok Muhammad tu bila pula? Oh, hok tu so lagi. Tak apa. Esok aku pergi ambil barang hok kita suruh dia buat. Tapi yang pentingnya tu, projek kita tu kena berjalan malam sebelum pelawan ni. Ha. Waktu. Udah lah, udah. Macam-macam lah. Udah. Suap nasi tak apa lagi aku. Basuh berok musuh berjani. Oh, gamukmu. Basuh berok akulah. Aduh. Basuh berok. Sial ni esok berok. Siapa dia suruh buat motor laju-laju? Pak Kona pula tu. Nak tunjuk siapa tau. Gini. Ada orang. Aku yang bawa derahnya. Tak teringat pula cerita dengan Kona. Oh. Aku Kona tu pun rajin nak terbalik situ. Asyik baik aku dah kontrol motor. Kau tidak pakai aku ke debu situ tu. Bahaya tu situ. Alah sikit je tu bukannya banyak. Manja je lebih nak makan pelik-pelik sedap-sedap biar dia rasa. Em nyosok kau mok dia sakit temen. Bukan setakat nak makan saja. Ni suruh telefon ke Kak Murni dia yang duduk di Mersing tu. Suruh klik tengok. Murni tu baru mati tu lagi. Anak ni orang bukan ada duit nak tambah keliknya. Aku kata tak payahlah, tak payahlah. Kesan semacam ke dia tu. Jaga, bawa motor balik-balik. Kita nak ada kerja yang besar. Esok main bola. Gitu gini siapa nak kati? Esok kena mai juga tu siapa nak jaga guru? Gini makcik, tak apa. Biar Asin berehat dulu, nyanyi dia tu sakit kan. Kita terak, tak apa kita kati, kita terak. Jadi go esok dah. Boleh? Boleh kak Uk. Bandai apa-apa buka tondo. Kau baik kat bola aku mana? Tak apa, Pak Mak, tak apa. Boleh tu, boleh. Boleh tak? Mu tanya kat dia dulu, Mak. Mak takkan nak teri mu kat Allah mengoduh ke tu, Mak. Mana tahu kau dia nak dia tanya boleh. Dia tanya boleh. Dia anggap. Dia anggap tu. Anak Pak Mak. Mujur. Ingatlah. Salam kat Tok Ngulu sekali. InsyaAllah.
Assalamualaikum, Pak Do. Waalaikumsalam. Syima, Tok Mulu. Ingat siapa? Pupu Doloh. Ada apa jumpa Pak Do ni? Ni, saat ni saya main Doloh. Tapi Doloh tunggu depan tu. Doloh suruh mari tanya, Rana nak buat dengan benda tu? Sebab Doloh tak ingat. Allah, Doloh tu memang nyanyuk, Pak Do. Pak Do tu orang nyanyuk. Betulilah. Lah. Oh, tak apa, Pak. Pak Do, ya, hari tulis hari ni. Telur dengan sirih tu tanam di Tiago. Sebutir setiap. Sirih tu buat buku telur. Maknanya macam kita buku bola. Jadi gulawe tak nampak bola tu. Di tanam malam ni jak tepat je 12 malam. Boleh? Oh. Nanti raya dia dah. Terima kasih Pak Do dah. Hari balik dulu dah. Hidup benda kuing. Hidup benda kuing. Cuba tengok ni. Ni. Tak pasal-pasal ada orang tarik siok kat aku. Aku tak kenal nombor ni. Lihat, ni selatan ni nombor aku ni. Oh, nate. Tak apa. Kita bubuh. Aku lama dah tak bubuh orang ni. Nanti, nanti. Jangan bubuh lagi. Kalau bubuh hancur. Kalau bubuh hari ni, esok tak main bola lah, katanya. Kita tengok lu gapa nak letak. Atau mana-mana kita buat lepas ni buat gapa. Tak, kau kena ni? Ya, aku setuju dengan mu, say. Setakat hari ni, tu yang masih tolong kita lagi. Eh, dua kali dah dia buat, termasuk ni. Kita boleh patuh. Kecuali kemu lah. Kita kalah. Aku harap boleh main molek. Tak minta lah. Waktu aku duduk mikir ni. Agak kau umat lah. Jangan kau buat kemu macam ni. Orang lain tak apa lagi. Terah lah kat aku kak. Nak modoh lah aku. Jangan lupa, jangan lupa. Esok ada perlawanan 7-11. Merebut piala tergawal, datanglah beramai-ramai ke kapal Cina Nipah. Pukul 9 pagi. Jangan lupa, jangan lupa adik kakak. Datanglah beramai-ramai untuk menyokong pasukan kita. Jangan lupa, jangan lupa. Oi, subik dah sementara. Mari. Mana dah? Ada gapo dah? Ni. Bagai gitulah. Gapo dia ni lah? Bagai ni ni. Tak ada orang lain tahu ni. Mung dua orang, aku dengan Pak Do lah. Jangan gugalah mung. Jangan gugal gitu. Tak buruk tangan aku pergi ni. Apa? Oh, benda ni nak pergi tak apa jangan mau ambil makan, rebuh makan sudah. Loh, kalau makan hok rebuh jadi gan. Ketung usuh. Dok, aku tanya mu sungguh lah ni. Tidak apa benda ni pegang boleh pegang gitu. Aku pegang. Tak jadi apa-apa.